apa yang disampaikan dari bapak-bapak petugas. Silakan membuat dokumentasi, silakan nanti diunggah di media sosial, dipromosikan yang baik, yang bijak di akun masing-masing media sosial. Semuanya dalam rekam kapal di hari kedua. Nah, kami bawa ke sini semuanya.
melalui pendidikan anak usia dini yang kreatif dan berbudaya, terus maju untuk Indonesia. Kan kangen
jagung. Jagung nih dua. Ini buku bungsan. Indonesia maju, sesarengan Wame Blora. Dengan mengusung tema Hijaukan Bloraku bersama Anak Usia Dini yang sehat, cerdas, dan ceria. Kami, Anak Usia Dini KB dan TK Islam Al-Karomah siap menjaga kelestarian lingkungan Blora dengan penghijauan lingkungan sekitar. Kami dan TK Islam ya, dan siap memasuki pendidikan. Selamat menikmati.
Mas Rimba 2 Medan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Sesarengan Bangun Blora. PK Tunas Rimba 2 Medan siap melanjutkan cita-cita para pejuang bangsa. PK Tunas Rimba 2 Medan siap mencetak generasi-generasi emas, generasi kecil pelestari lingkungan, generasi kecil pelestari budaya bangsa.
2016 Kecamatan Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora, di bawah naungan Yayasan Bina Insan Mandiri Blora. Merupakan sikap yang kita lakukan sejak dini
Mbak, tutorial tengah, Mbak. Aja iku sing kono lho. Nah, iki yo. Ken fokus. Yeah.
budaya daerah, SDM juga cerdas, berprestasi dan berkreasi. Saya yang